saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Inilah Harmoni Nusantara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, 600 penari Saman telah memasuki lapangan Gelora Bung Karno. Yang kita saksikan saat ini adalah tari Saman dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Saksikan bersama, saat ini penari tengah mengumandangkan sebuah doa pembuka berupa puji-pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Doa atau pujian ini disebut sebagai regum. Regum ini menggema dengan maksud mengajak penonton untuk ikut hikmat dalam mentauhidkan Tuhan. Suasana mulai hikmat sekarang. Tampak para penari menuju tahap yang kedua, yaitu mengucapkan salam kepada pemimpin bangsa, lalu salam kepada penonton. Salam ini adalah sebagai permohonan izin untuk mulai menari. Kesempurnaan tarian ini memerlukan kerjasama serta saling percaya antara anggota dan pemimpinnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Syekh dan para penari, karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah keharusan dalam tarian Saman ini. Saat ini penari sedang memasuki bagian terakhir dari tarian Saman. Bagian ini bisa dikatakan merupakan penutup tarian. Seperti biasa, sesuatu yang diawali salam maka diakhiri dengan salam pula. Di bagian ini para penari mengungkapkan kata perpisahan dan permintaan maaf kepada penonton dan pihak-pihak yang lain.